Sepintas, makhluk kecil yang sangat indah ini mirip makhluk fantasi yang ada di film-film. Karena bentuknya yang aneh dengan warna yang mencolok. Makhluk ini adalah siput laut dari kelompok nudibranch atau siput tak bercangkang. Dikenal dengan nama Blue Sea Dragon. Karnivora kecil ini hidup mengapung di permukaan laut dan memakan hewan laut kecil sampai yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Uniknya, menu favorit mereka adalah beberapa jenis hewan laut dari jenis siput dan ubur-ubur yang sangat beracun. Racun tersebut akan terakumulasi di tubuh mereka dan menjadi senjata untuk melumpuhkan mangsa atau melindungi diri dari predator. Siput laut ini terkadang ikut terseret ombak ke tepi pantai dan menjadi tontonan yang menarik. Tapi eits, jangan coba-coba menyentuhnya. Hewan ini mungkin tidak terlalu agresif, tapi jika sudah merasa terancam, ia akan menyengat dengan racun yang cukup kuat dan dapat menyebabkan rasa sakit dan iritasi pada kulit manusia. Jadi, mengagumi tak harus menyentuhnya, kan?